Kata pertama yaitu tim Kasablasan EG Dennis FC dengan kemenangan 2-0. Dan saudara-saudara, ini mampu menendang dengan juara pertama, nanti akan diberikan lewat rekan-rekan panitia untuk dimasuk via yaitu Bapak dari Kecamatan Cipondo dan Bapak Lur dari Kelurahan Cipondo. Sekali lagi mohon rekan-rekan panitia, dalam rapat pemegang panitia, ya Bang Maro, kanan dan kiri, lagi satu informasi dari kami yang tempat bertugas untuk meliput jalannya pertandingan pada sore hari ini. Dan di sore hari ini kita memang begitu baik sekali dan sukses nampaknya. Kita lihat turnamen sepak bola buat kita satu yang kedua di pada sore hari ini. Kali ini laki mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah yang diabadikan dan Bapak Sabuni yang tim Lurah Kenanga FC untuk kita utama ayah dapatnya. Lagi-lagi terjadi berebutan bola kembali, digeser saja, masih naikkan masih, angkat saja dia, light on, nampaknya kali ini ada Emmanuel, tanduk saja dia, angkat saja ada Soto, lagi-lagi diri, nampaknya sudah terpengkuan, kodai, terjadi berebutan bola kembali, kalau melaku berbeda, terjadi berebutan bola kembali, sebelah timur, lagi-lagi ada Soto, angkat saja dia, bisa, berbahaya sekali, ada Pak Mi, nampaknya terjadi perebutan bola kembali sama Stratum Edo Lopez. Bapak Cung Kampang masih tak masih belajar karena aku pakai sangat baik bebas ini baik bebas ini sambil baik bebas ini melalui pemain dari nomor 11 kali ini juga kita akan sangat menusuk derajat pembahasan bersiap-siap yaitu Edi Bodai siap-siap nampaknya dari kejauhan akan gadi lakukan respon KPK dan sepasang sekitar 4 ataupun 5 bapak hidup yang coba dia menghalangi laju tendangan bebas, angkat saja ke depan sampai mengangkat laju tendangan bebas, angkat saja ke depan. Mampu terbaca lewat anak-anak Dennis FC kali ini, anak-anak Dennis FC kali ini Edi Podai kita lihat masih terjadi perubahan sangat terbaca. Barisan belakang yang
bila kawal lewat hasilkan tendangan bebas ataupun kita lihat terangkat nampaknya di bagian belakang yang dikawal lewat kesebelasan atau XFC. Kali ini langsung saja umpan ke depan, arahkan saja dia, namun kurang cermat, melebar saja dari Genes, mengembangkan serangan angkat umpan ke depan, ada rekan yang bantu dia di sana, terjadi perputar bola kembali, yang dipurai, tanpa dan surat konsuan, belum mampu tidak menambah kedudukan di pertengahan menit perandingan di babak pertengah kali ini, dibalik nantikan kembali, dapat dikandaskan kembali, masih pahamnya. Mudah sekali, mainkan aksinya, angkat saja umpan ke depan. Kita lihat, berikan saja kekatan dalam rakyat. Ada ini, berikan kepala Pak Mi. Musuh dari jantung dengan sangat berupa air. Depan saja dia. Angkatnya. Lalu meninggalkan yaitu ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Yes. Langsung saja kita akan pandang mandai kita kembali sudah yang bola berundur satu. Kodai lihat cukup baik sekali. Kita lihat tengah saja dia tak kabupaten ke sebelasan. Cukup cantik sekali umpan konek kita lagakan dan umpan ke depan saja Pak Fidya. Dapat digagalkan kembali pada Tingkong, berikan saja lewat rekannya melalui pemain nomor punggung 13 sore hari ini kemarin yang sangat alot dan ketat sekali tidak ada sekitar 3 pada hidup yang mencoba mengalami baik kita angkat saja Tingkong lebar saja melalui pemain nomor punggung 5 arahkan lewat rekannya Bang Ikun bergeser saja melalui Emmanuel adalah dari sektor serangan guru kembali melalui pemain nomor 15 angkat saja dia namun tidak dapat dihalang-halangi saja lewat pemain dari kesebelasan Domino angkat saja dia lagi-lagi kita lihat dari sektor sayap paling membangun serangan umpan ke depan daerah jantung pertahanan lawan kali ini menjadi bola blunder dan kembali lagi-lagi kita lihat serangan Pekjun asing ini berikan ke belakang ke Benson dia di sana ataupun Emmanuel kali ini memainkan aksinya dari sektor sebelah timur kita lihat tampak yang kurang cermat Edi Podai berikan umpan lewat Barry nampaknya kurang cermat masih kita lihat Edi Podai kemasan sel gerangan akan tuju masih kita lihat sang kapten kesebelasan ke belakang saja dia memainkan kembali dikurung saja lewat anak-anak Genis FC ada Barry dia di sana nampaknya kita lihat akan menyampukan ke depan. Bang Michael serasakan semua kali ini angkat saja dia ke depan. Berat bola rebound masuk dari pendek saja dia lempar saja arah ke yang jauh. Namun tidak terlalu ada Emmanuel maksudnya angkat saja dia. Siap-siap nampaknya pemain nomor punggung 5 kali ini membangun serangan namun tidak lihat dapat dikembangkan kembali lewat pemain nomor punggung 12 kali ini lewat Dennis FC membangun serangan sangat berusaha sekali juara pertama di runner up ketika seorang sore hari langsung saja kita akan pandangkan batas kita kembali apakah kick off panjang sudah diberikan angkat saja dia ke depan saja harus kurang cermat dapat digagalkan kembali oh ternyata pemain nomor 80 kali ini masih angkat saja ke depan lagi-lagi gagal kembali dibantu kembali lewat pemain nomor 11 ada Toto pemain asal Salatiga ini bergeser saja ke sektor saya membangun serangan nampaknya dapat digagalkan kembali kali ini kita lihat masih pemain nomor 6 kerja bareng kembali angkat saja dia tanduk saja bola tinggi ke angkasa lagi-lagi Toto asal pemain Salatiga ini membangun serangan masih pemain legun asing berikan kembali Edi Kulai maksudnya dapat dibantu kembali pemain nomor 80 menusuk daerah jantung pertahanan lawan angkat saja dia dapat diamankan kembali tapi dengan kesebelasan bantuin saja mampu dilakukan lewat Edi Kulai kali ini berikan saja bergeser ke sektor saya membangun serangan lagi-lagi ada Toto siapa SK sudah konsuan angkat saja dia nampaknya ada Seifur berikan kembali ke tengah saja dia tanduk saja masuk Tingkong menjadikan si bola liar kali ini pemain asal Kamerun ke depan saja ke depan saja
tengah hincar serang baru Edi Kurai. Kali ini bangun serangan umpan ke depan saja dia di sana. Namun lagi-lagi ada Toto. Oh, di belakang itu berikan terjadi perlawanan bola tinggi datangnya masih juga anak-anak dari kelasan domino. Bangun serangan fighting 6 jam lalu pemain nomor 8 pendek saja bergeser saja ke arah mulut gawang yang kawal lewat Robi. Nampaknya dapat dikuasai kembali melalui pemain nomor 8 itu. Kita lihat sangat berbahaya ada Jepi berikan kembali namun kurang cermat. Lagi-lagi dapat dikuasai kembali bergeser serangan kembali lakukan Toto dari sektor sayap ataupun Beri ataupun Edi Kurai lakukan saja ke depan. Namun kita lihat masih Beri bebas saja dia bergeser saja ada Fahmi datang membantu ke belakang kembali masih Fahmi berikan. Oh kita lihat Fahmi kali ini mainkan aset cukup cantik dari untuk daerah jantung pertahanan Beri Gokito penampilkan kembali belasan Fahmi dan belasan Abdullah satu umpan ke depan cukup sulit sekali mampu terbaca lewat anak-anak Dennis FC kali ini Edi Podai kita lihat masih terjadi umpan ke depan sangat berbahaya. Beri namun tidak ada Tony dia di sana Tony tanduk saja ke tengah dibantu kembali melalui Bang Ipul berikan saja bergeser Emmanuel dapat diganggu kembali lewat anak Dennis FC ini kali mengagalkan serangan Sakatu dan kesebelasan apa yang sudah tinggal 2 gol kali ini kita panjang angkat saja kita lihat masih David nampaknya kurang cermat namun kita lihat dikuasai kembali anak Dennis angkat saja dia masih tidak Edi Podai bergeser saja lewat Pakmi lagi-lagi Edi Podai pemain yang sangat baik sekali nampaknya dimiliki lewat Dennis Lopsi asal kemudian nampaknya gagal kembali sangka bisa kesebelasan angkat saja kembali ada Kingkong dia di sana namun kurang cermat lagi-lagi kita lihat Tony berikan saja umpan ke depan sangat berbahaya kuatnya dari Sangkar yang tidak tanggung tanggung halo saja bola nantikan kembali ada David berikan kembali masih Tony berikan lewat sang kapten kesebelasan siapa gerakan diberikan kali ini David mencari rekan lagi-lagi serangan kembali nampaknya dapat diselamatkan kembali Tile berikan saja lewat rekan maksudnya ada pemain nomor 11 itu nampaknya kali ini ganggu kembali melalui Fahmi masih kutang atik dia dengan angkat saja ada sang kapten kesebelasan Abdullah Edi Kudai dia di sana terjadi kita lihat serangan balik kembali lewat anak Dennis FC ini membangun serangan sangat berbahaya sekali angkat saja dia Edi Kudai nampaknya lay out tidak terjadi pelanggaran kali ini melebar saja ke tiang jauh kali ini pemain yang sangat kita lihat baik sekali di Mikael Sukasan Domino kali ini lihat Bang Ipul namun kita lihat angkat saja dia pemain nomor 9 di Bembek mampu terbaca lewat Edi Kudai kali ini terjadi dan perebutan bola kembali nampak yang lagi-lagi sang kapten kesebelasan angkat saja dia masukkan Emmanuel mampu terbaca kembali ada Toto pemain asal salah tiga ini kita lihat luncur begitu cepat sekali dapat dikuasai kembali sangat baik sekali kita akan lihat mundur saja sang kapten kesebelasan berikan saja lebar saja dia lagi-lagi kita lihat serangan kembali melakukan lewat Toto siapa gerangan diberikan ke sang kapten kesebelasan jauh ke tiang gawang luncur daerah jantung pertahanan sangat berbahaya ke depan saja dia nampaknya dia harus meninggalkan ya, ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Langsung saja kita akan pandangan mata kita kembali sudah yang bola berundur tampak kembali menyusup daerah jantung pertahanan. Oh, dapat dibaca kembali pemain yang baru masuk menyebabkan babak kedua ini ada Farid. Oh, nampaknya Toto yang coba akan melakukan tekanan sangat berbahaya dibantu lewat rekannya kali ini masuk daerah jantung pertahanan masih pemain nomor 2 berikan saja dia ada Edi Kurai namun tidak mampu terbaca lewat pemain nomor punggung 5 sebesar konsol kali ini gantikan kembali berganus orang termat dapat gagalkan kembali lewat anak-anak
Dennis FC kali ini membangun serangan lalu Pak dari telah ruang yang kosong. Kita lihat ada Toto, antas saja cukup baiklah umpan silang kali ini. Crossing baru saja dilakukan. Kita lihat pemain nomor 7 sudah bersiap-siap dia di sana. Kita lihat ada sang kapitan kesebelasan Nasbak yang kita lihat Abdullah menantikan kembali saudara-saudara tuan semua. Jadi kita Edi Podai angkat ada Emmanuel dia di sana akan gak kita lihat memberikan atau berikan tinggalnya angkat saja dia. Oh nampaknya dapat digagal di babak kedua kalau gini. Dan Robby masih kita lihat menjalankan tugasnya. Kali ini kita terkena kembali. Masih David berikan kembali Bang Ipul. Nampak kerja keras turun ke bawah. Lagi membangun serangan. Lagi-lagi kita akumulasi serangan. Ada Kingkong dia di sana. Masih Seipul ataupun Ipul angkat saja dia. Pendek saja. Oh, kita lihat terjadi perebutan bola kembali. Ada Toto pemain asal salah tiket ini kita lihat masih menguasai dan menjinakkan si kulit bunda. Nampaknya dia bergeser saja lewat sang kapitan kesebelasan. Kita lihat Abdullah berikan kembali. Masih kita lihat Edi kita lihat. Namun kita mampu terbaca bahwa Singkong kali ini coba angkat membangun serangan cukup cepat. Serangan tarikan baru saja dilakukan. Merobos di atas pertahanan. Kita dibayangkan selewat kembali Emmanuel berikan kembali lewat rekannya menjadi perebutan bola dia di sana. Nampaknya Tony mainkan aksinya lagi-lagi dibantu lewat rekannya ke belakang saja lewat sang kapten kesebelasan angkat umpan ke muka ada Kingkong dia di sana lagi-lagi Kingkong yang coba menjinakkan si bola liar pendek saja lewat pemain nomor 33 mampu diganggu kembali lewat anak-anak Dennis lewat pemain Edi Podai dia di sana. Oh nampaknya ada Tony gagal kembali ke tengah sering terjadi perebutan bola dari Domino. Coba angkat lakukan tekanan di ujung babak kedua kali ini mampu terbaca lewat anak-anak Dennis FC ada Fahmi datang membantu membangun serangan masih menggiring bola dia di sana nampaknya Fahmi segera akan diberikan umpan kepada Arthur lewat Dennis FC ini berikan kembali lewat kedua maksudnya nampaknya mati langkah dia di sana kali ini Emmanuel bergeser saja lewat Bang Lutu terjadi perebutan bola kembali lewat di tengah sang kapitan kesebelasan ada Beri lagi-lagi Toto datang membantu dia di sana masih Toto kita lihat kita kakik dia senang 1-2-3-4 coba dilewatinya sangat menarik sekali ada Fahmi datang membantu dia di sana diarahkan lewat Beri maksudnya masih Beri kita lihat mencari rekan yang beri Dennis walaupun sudah unggul 2-0 nampaknya sangat gencar sekali untuk melakukan kekuatan masih Edi Podai sendirian dia di sana 1-2-3 pemain dilewatinya kita lihat dan sangat jangkung kali ini. Oh kita lihat dibantu kembali dari sektor sayap segera akan diberikan Edi Podai ada sang kapitan kesebelasan angkat saja oh ada Bang Ipul nampaknya dapat mendekatkan kembali melakukan tekanan dari sektor sudah tidur coba angkat melakukan tekanan segera akan diberikan ada Edi Podai ketika sebelasan Lobio angkat saja dia kita lihat kali ini pemain nomor 2 pemain saya berikan kembali lewat sang kapten kesebelasan angkat saja umpan ke depan Edi Podai pemain nomor 7 yang sangat baik dua pemain legion asli nampaknya kurang cermat dapat digandaskan kembali Lobio mantap mudah saja kali ini lewat sang kapten kesebelasan usai tidak terasa semua dengan tidak terasa yaitu berhak catatan pertama yaitu tim kesebelasan Egy Dennis FC dengan kemenangan 2-0 dan saudara-saudara angkat saja merapat dari Dennis FC maupun dari kesebelasan Domino ya sekali lagi untuk mempersingkat